Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan juga follow official Instagram Chito Gaming, yaitu @centonghyt. Jadi di sana gue bakal update keseharian YouTube gue. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada upload atau apalah gitu, gue bakal update di sana. So ya, lanjut ke video. Hey, halo. Iya, halo. Iya, halo. Ingat ulangan, bego. What's up everybody, welcome back to Chito Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP. Dan hari ini guys, not really that much progress. Tapi kita punya kabar sedikit sedih dan kabar sedikit bagus. Bisa dibilang kabar bagus dan kabar jelek ya guys ya. So ya, ayo kita langsung saja. So, dari kabar jelek dulu ya guys ya. Yap, kalian tahu banget itu artinya apa, guys? Yap. Bener, mod Mr. Crayfish Furniture Mod dihapus. RIP. So, karena Mr. Crayfish Furniture Mod dihapus, kita punya pengganti baru modnya ya guys ya. So, ini namanya Deco Craft, yaitu ya seperti decoration craft gitu ya, mod-mod decoration gitu kayak Mr. Crayfish. Cuman ini lebih lebih lengkap ya guys ya. Tapi masalahnya kalau kayak gini, dia itu rata-rata kayak sedikit ya fungsinya gitu ya guys ya. Soal jadi kayak misalnya kayak di washing machine itu atau dishwasher itu yang ada di sini yang biasa buat nge-repair armor gue itu, gue nggak tahu udah di sini ada apa enggak ya. Coba cari washing machine, washing board gitu, cuma dishwasher gitu nggak ada ya guys ya. Kayaknya nggak ada furniture yang buat nge-repair armor gitu ya guys ya. Makanya gue sangat sedih banget ya guys ya. Gue gak tahu gimana keputusan dari servernya. Cuman ya sebegitu gitu, yang gue paling sedihin itu bukan itu, melainkan kitchen kita yang kita bikin sama-sama yang bagus itu hilang sudah ya. Iron yang gue gunain gitu. Terus banyak quartz yang gue pake gitu. Aduh, rasanya iron gue banyak gitu. Quartznya juga hilang. Ya sudahlah, mau gimana lagi ya guys ya. Sedih. So, hari ini kita bakal namain wyvern kita, mother wyvern kita, yaitu dengan nama Mamang Wyvern. Gue ada baca ini di komentar kalian, itu ada bilang Mamang apa gitu. Kok nggak salah Mamang Wyvern ya? Apa gue salah baca gitu? Intinya, gue lumayan suka sama namanya. Gue juga nggak terlalu ada nama dari pikiran gue. Gue nggak tahu mau namain apa. Ya udah kita pakein Mamang Wyvern aja ya. Juga kalau kita memang apa namanya, pingin ganti nama pet juga gampang gitu. Oke, coba kita Mamang Wyvern ya. Kita tunggu aja sampai ini. Kok nggak salah gue ini. Apa namanya, gue baca di komen kalau nggak boleh di atas telurnya kita diem, nggak bakal nge-hatch katanya. Makanya sekarang gue agak jauh dikit ya, cuman nggak terlalu jauh. Tadi dapat tomato seeds ini. Oh ada mod itu ya. Gue nggak baca mod-mod yang baru itu apa. Jadi ya, okay. Cepet banget. Mamang Wyvern gitu. Wyvern. Okay. Mamang Wyvern. Nah, ini dia nih Wyvern kita ya guys ya. So, kita taruh
Oke, kita ke atas sana ya guys ya. Kayaknya di sana nggak muat ya. Wyvern kita bakal jadi gede masalahnya guys. Itu bagusnya dan jeleknya. Kita nggak, gue nggak tahu sih mau taruh di mana. Takutnya di sini dia tenggelam gitu. Coba di bawah aja ya. Eh, atau enggak kita tunggu aja dia dia ini. Dia gede gitu ya. Terus kita kita kurung dia gitu di mana. Kalau di sini dia bakal ini. Kira-kira berapa lama ya? Yaudah, di sini aja. Oke, kita bakal nungguin dulu. Gue bakal skip ini. Supaya kalian gak bosan ngeliat gue cuma ngeliatin Mamang Wyvern doang. Dan kita bakal lihat seberapa gedenya. Oke guys, so, ayo kita tunggu. Ya, ayo kita tunggu. A few moments later. Oke guys, so Mamang Wyvern kita udah gede. So, coba kita lihat apa kita bisa naruh saddle. Dan boom. Oh, salah gue. Maafkan gue. Ngapain gue pencet shift tadi. Bam. Bam. Kills kenceng banget guys. Gila sumpah. Lihat dong kan betapa kencengnya guys. Gila. Is udah nggak mungkin kita bisa apa namanya terlambat atau apa gitu ya kemana-mana ya. Pasti udah kenceng banget ini. So apa kita kita bisa naruh di sini? Bisa. Yeah. Mantap Mamang Wyvern. Serem juga ya kok hilang-hilang kayak gitu dia. Yang penting Mamang Wyvern sudah ini ya guys ya. Yes, Mamang Wyvern-nya sudah gede. So yeah. Woo. So sekarang gue bakal jelasin sama kalian apa saja mod yang baru yang ada di FIFA ya guys ya. So biar kalian tahu apa bakal episode-episode kedepannya yang bakal gue bahas ya guys ya. So mod-mod barunya ada beberapa. Yang pertama ada Da Vinci mod. Itu kalau nggak salah itu mod tentang kapal terbang ya guys ya. Da Vinci. Yap. Jadi kalau kalian nonton YouTuber-YouTuber luar itu seperti siapa gitu, Log.zip gitu. Udah lama nggak nonton dia. Dia kayak salah satu mod packnya itu pernah pernah ngebahas tentang Da Vinci Vessels mod. Itu bisa bikin ini, kita bisa bikin kapal terbang di mana kita bisa ngeride. Jadi di sini ada balon-balon gitu warna gitu. Bikinnya cuman wool sama oak wood. Terus jadi floater, gua enggak tahu kenapa. Air balloon-nya tinggal ya tinggal gitu doang, gua enggak tahu kenapa. Cuman bisa terbang gitu. Dan ya, untuk mungkin sometime near the future gue bakal ini bikin kapal terbang ya guys ya. Ya pakai Da Vinci mod ini. So yang kedua tentu saja ada Deco Craft penggantinya Mr. Crayfish Furniture mod. Di sini tuh banyak banget guys, ada decorationnya kayak di sini ada luggage, ginilah presents, stuff creeper itu kayak kayak ini ya, kayak boneka gitu. Ini ada apa nih, cheese wheel, sink, kitchen sink, bedside table, gini. Ini ada doll juga, boneka. Banyak ada couch, ada meja, ini ada apa gitu. Ini ada apa namanya kayak tempat duduk ini ya di pantai-pantai itu ya guys ya. Gila banyak banget nih sumpah. Swear, ini ada 7 page guys, gila gak sih? Dan kalau mau bikin dekorasi ini juga kalian gak bisa kayak pakai langsung cari resepnya itu gak bisa. Kalian harus cari yang namanya deko bench gitu. Ya yeah, deko bench, bikinnya gampang. Ntar bikinnya kayak gini, ntar kita dapat deko bench. Dan kita bikin furniture-furniture itu pakai clay ya guys ya. Clay berbagai warna. Jadi ya yeah. Gue bilang itu agak lebih susah karena nyari clay itu susah. Dan kita di server ini belum nemu ini ya guys ya, mesa bayam. Gue gak tahu yang lain udah ketemu apa belum, cuman gue belum ketemu.
So ya, yeah, next next mode itu ada imaginary mode itu imaginary mode itu kayak kita bisa naruh picture atau gambar gitu, gambar apa gitu ke dalam Minecraft ya guys ya. So kalau kita misalnya bikin picture, kita bisa masukin gambar apa gitu. Itu sih yang menurut gue baca ya guys ya. Gue belum pernah nyoba imaginary mode-nya, mungkin kita bakal coba di episode ke depan. Terus ada Lords of Food, di mana gue seneng banget ini Lords of Food karena kita bisa bikin variasi makanannya ya guys ya. Gila gak sih? Mana gue lihat tadi ini restore 10 food points. Itu kayak ini yang di sini apa namanya yang gambar-gambar makanan itu, hunger bar-nya itu bisa nge-full 10 guys. Gila banget gak sih? Banyak banget. Cuman ini agak susah, kalian harus dapat golden fish gitu. Yang paling gue senang itu steak and fries. Tinggal bikin pakai steak and baked potato, kalian bisa dapat ini nge-restore 6 guys, which is banyak banget. Dan kalian juga dapat 2 guys. Gila gak sih? Dan banyak banget variasinya, ada calamari, ada banana split, ini restore 9 guys. Cuman bikinnya susah gitu. Dan kalian juga harus nyari banana, di mana ya susah banget nyari banana. Terus ada metamorph itu gue nggak yakin metamorph itu ada ini ya. Iya, metamorph nggak ada apa namanya? Nggak ada itemnya atau apa kayaknya itu. Kayak kita bisa metamorfosis gitu atau itu mobs, gue nggak tahu, gue nggak ada baca tentang metamorph mode, jadi maafkan gue. Dan yang terakhir ada Mousey's mode, itu kayak tambahan beberapa momon gitu ya, beberapa monster itu ke dalam Minecraft, dan kita juga bisa bikin beberapa senjata gitu, kayak ini Mask of Fury, ini nggak tahu kayaknya drop ini, kayaknya ini semua drop deh. Iya, kayaknya ini semua drop ya dari boss-bossnya gitu. So ya, yeah, itu aja mod ya yang ada sekarang. Gue nggak tahu apa bakal ditambahin lagi ntar. Cuman ya, yeah. So ayo kita naikin Mamang Mamang Wyvern. Kita keluar ya guys ya. So gue sedikit ya sedikit bosen diam di sini mulu di rumah. Jadi kita bakal keliling kota ya guys ya. Dengan wyvern baru kita guys. Wah gila kenceng banget ini. Yap, episode hari ini kita gak ada progress sedikit ya guys ya. Gue mau bawa santai aja dulu, memperkenalkan kalian kayak FIFA ini. Kayak gimana ya, FIFA, kayak FIFA sesi kedua gitu. Ada beberapa mod baru gitu. Dan ada juga yang namanya NPC mod guys. Jadi di sini ada NPC, kita bisa interact sama dia. Dan gue nggak tahu apa gimana caranya bikin NPC gitu, kayaknya cuma admin only. Ntar gue tanya sama Pak Retro. So ini dia bisa ngomong sama kita, yo yo Cito de Citato, apa kabar. Ini juga hello Cito de Citato. Ini ntar di NPC ini kita bisa jual barang gitu. Jadi makanya ntar di Indomaretnya ini, kok Indomaret, FIFA Mart di sini, ntar kita bisa jualan ya guys ya, lewat NPC-nya itu. Makanya bagus banget ya. So ya, itu salah satu mod yang baru. Banyak banget ya. Ini kayak villager guys, cuman lebih kayak NPC gitu ya. So ya, benernya banyak banget upgrade dari apa namanya, dari town ini yang gak gue tauin guys. Karena gue udah lama gitu nggak ini ya, nggak aktif gitu karena sekolah. Dan gue aja nggak tahu ini rumah Elanda di mana gitu. Gue tahu Elanda ada di ini, masuk server sini. Udah sering record ya. Gue juga ada planning sama Elanda buat record ini gambling di Centong Casino ya guys ya. So stay tune. Ini di sini seperti gini kota-kotanya. Ini apa lagi, ini rumah siapa nih, gila keren banget, gede banget. Gitu di sini juga banyak banget. Ini apaan anjay? Gila memang member-member FIFA niat-niat banget kalau bikin rumah atau apa ya. Ini cara naik ke atas gimana? Buset. banyak banget nih di bagian kotanya. Oh, ini ada parkour nih. Kenapa kita nggak nyoba parkour aja, guys ya? Gue udah lama nggak parkour nih. Gue dulu pernah dijulukin King of Parkour ya, guys ya. Parkour sebelum
pemain Minecraft rame banget dulu, zaman-zaman masih dikit pemain Minecraft itu. Wih, waktu subscriber gue masih 200-200an gitu, gue pernah bikin video tentang parkour. Ikan mati, apa itu artinya ikan mati? So, gila ya, niat banget bikin parkour ya. Ayo, langsung aja. Eh, oke, okay, itu tadi salah, kesalahan teknis guys. Sorry guys, masih ancang-ancang ya guys ya. Ih, nggak bisa continuous. Soalnya jarak bloknya ini beda-beda. Jadi susah gitu. Dan wah, ini ntar boots gue hancur lagi, mampus. Oke, kita bawa santai aja. Bawa santai, 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 bawa santai. Oh. 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 Oh, gila. Bam bam. Bam. Bam bam bam. Gua enggak tahu apa kalian dengar suara keyboard gue, cuman gue udah mukul kayak keras gitu keyboard gue. Wah. Ini berapa blok itu jaraknya? Udah mulai ini ya, banyak-banyak ya. Bam bam bam. Wah, ini kalau jatuh nih otomatis gue. Masih tinggi anjir. Gila. Bam 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 bam. Oh 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 oh, wow. Tapi ini termasuk gampang ya guys ya, parkournya masih ya masih chill lah. Aduh, saat gue bilang chill ada aja nih. Ini yang paling gue benci dalam parkour guys. Oh, did I just cheat that? Okay. Gue nemuin jalan pintas. Gak ada masalah sama jalan pintas ya, gila. Masih panjang. Aduh, ini kalau gue jatuh nih mati. Berpikir positif, Cito. Oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, ah! Oh my god. Astaga. Gila. Ih. Udah deket banget itu. Ah, gila, patah hati gue sumpah. Astaga. Sumpah. Sakit hati banget gue nih. So ya guys, itu saja video hari ini ya guys ya. Makasih banget telah nonton video ini ya guys ya. Gue tahu video ini agak garing gitu, karena ini seperti kayak episode break gitu atau apa gitu, kalau kalian mau nyebutinnya. Tapi ya gue masih mikir buat episode kedepan gue mau ngapain, karena banyak banget mod baru dan gue perlu ngatur ulang ya schedule gue. Kayak gue udah pernah bikin kayak daftar apa yang bakal gue bikin di FIFA, cuman gara-gara modnya ada beberapa yang dihilangin, jadi gue harus ngatur ulang gitu. Dan ya, yang penting sekarang kita udah punya Wyvern ya guys, apalagi Mother Wyvern guys. Gila nih, bukan Naki doang yang punya ya guys ya, gue juga punya Mother Wyvern. Ini Wyvern gede banget gitu ya. So ya guys, thank you so for watching ya guys ya. Next episode semoga ya, kalau bisa gue bakal record sama Elanda, kita bakal bermain centong kasino ya guys ya. So guys, thanks for watching, dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye-bye. Woi, Mama Wyvern, bilang bye-bye dong. Woi, bilang Wyvern dong. Bye-bye.